Oke, selamat datang di Kandang Mobil Channel. Kali ini kita akan mereview dan menjual. Ini adalah sebuah Honda Freed S tipe S tahun 2013 yang facelift ya. Jadi perbedaannya itu ada di dalam video ya. Jadi saksikan terus videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk dapat update video dari kita. Dan sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak dengan mendukung channel ini ya. Nah, ini adalah Honda Freed facelift tahun 2013 ya. Jadi perbedaannya itu dia ada di lampu headlamp dan juga di grill dan bumper ya. Jadi bumpernya itu berbeda yang dengan tipe yang lama. Yang tipe yang lama itu sebelum facelift seperti ini bentuknya. Nah, itu dia ada ini ya, chrome-nya itu lebih sedikit ya. Dan juga di bagian velg. Nah, yang sudah facelift, velgnya walaupun menggunakan ring 15 dan menggunakan profil ban 18555R15, dia bentuknya seperti ini. Kalau yang lama itu bentuknya nah itu yang Freed yang sebelum facelift ya. Dan juga ada di model headlamp belakang, kita lihat model headlampnya ya. Nah, ini dia yang tipe facelift itu dia rata ininya, tidak ada lekukannya. Apabila yang sebelum facelift, dia bentuknya seperti ini. Nah, itu yang sebelum facelift. Dan emblem, untuk emblem ada sebelah kiri ya, Freed-nya ya. Dan juga ada rear defogger dan juga ada wiper belakang. Nah, keunikan dari Freed yang akan kita jual ini sekilas kalau di video atau di foto, itu warnanya hitam metalik ya, warnanya dari Freed ini. Cuman sebetulnya warna ini adalah warna coklat tua metalik, jadi seperti hitam. Kalau siang hitam, kalau kena sinar itu seperti coklat ya, jadi bunglon ya. Nah, tipe yang menarik lagi yang dari tipe S ini adalah pintunya dia sudah elektrik yang sebelah kiri ya. Jadi kalau yang PSD itu ada sebelah kanan dan kiri, kalau ini hanya sebelah kiri ya. Nah, itu dia elektrik. Dan kalau Freed semua tipe memang dia ini ya, sudah captain seat semua. Karena yang di tipe facelift itu sebetulnya ada tiga tipe. Tipe E, tipe S, dan tipe A. Tipe S sendiri adalah tipe yang tengah ya, bukan yang paling rendah. Nah, ini kita tutup lagi pintunya. Dia menutup pintu secara otomatis. Perbedaan lagi ada di interior ya. Jadi kita lihat. Kalau untuk tipe S, nah untuk sebelah kanan ya, pintu sebelah kanan dia masih manual. Jadi didorong aja. Cuman sih enteng juga nih teman-teman. Jadi tidak berat ya pintunya. Ini joknya kebetulan sudah di cover warna seperti ini. Tapi warna aslinya memang dia bahan fabriknya itu warna krem ya. Nah, ini dia perbedaannya. Itu ada di AC double blower. Jadi untuk yang tipe E dan tipe S, itu dia menggunakan AC double blower. Nah, untuk tipe Freed ini memang dia dashboardnya itu ini ya, terkesannya luas karena dia memang desainnya itu menumpuk ya. Dia itu dua layer, jadi di sini ini cukup lebar. Nah, ini kebetulan sudah di cover ya, jadi ini adalah pelindung dashboard. Nggak tahu nih fungsinya apa, ini dari pemilik sebelumnya ya, sudah di cover. Tapi kalau tidak suka sih tinggal dilepas aja, ini gampang banget. Memang tidak ada ininya, cuman bracket seperti ini. Dia itu dua layer. Nah, kebetulan yang tipe S ini dia AC-nya memang belum digital, teman-teman. Jadi yang digital itu hanya yang tipe E ya, tipe teratas, karena dia udah double power sliding door. Jadi kanan kiri itu sudah elektrik. Terus di sini ini desain door trimnya seperti ini, ada aksen fabriknya di seperti itu. Dan juga di sini ada penempatan cup holder, bisa didinginin juga ya lewat AC seperti ini ya. Terus di sini ada seperti biasa ini, seperti Freed sebelumnya juga seperti ini, ada buat penyimpanan ya. Jadi buat naro-naro itu seperti meja. Dan tuas transmisinya ada di sebelah sini. Dan untuk kabinnya dia bisa sampai belakang ya, bisa dibilang ini wall through kabin. Jadi untuk di sini ada penyimpanan terbuka juga. Untuk handrem-nya dia tidak di
tangan ya, melainkan dia di kaki. Nah, untuk yang tipe E itu sudah ini ya, sudah ada setir tombolnya. Sedangkan untuk yang tipe S seperti ini, dia setirnya polos seperti ini. Walaupun sudah menggunakan dual SRS airbag ya. Dia sudah menggunakan airbag di bagian pengemudi. Dan di sini untuk intumen clusternya dia seperti ini. Ada trip meter, ada MID-nya juga ya, dia bentuknya ada ini ya. Seperti yang Fritz sebelumnya juga ada. Nah, ini dia perbedaannya tipe facelift ya. Dia di sini ada tombol nih. Tombolnya unik sekali karena yang sebelah kanan sini dia dummy ya. Nah, yang ini dummy. Sedangkan yang satunya ini untuk pintu elektrik sebelah kiri ya. Dia bisa dinonaktifkan juga seperti itu. Di on off ya. Jadi untuk sebelah sini dia kosong, dan dimana kalau untuk tipe yang E ini ada kanan kirinya. Ini untuk pengaturan spionnya elektrik, walaupun dia belum elektrik retract ya, hanya untuk tipe Fritz yang tipe E ya. Nah, itu untuk AC sangat dingin kondisinya. Ini kilometernya berjalan 122.000 ya, dia sangat terawat ya. Terus di sini ada lampu baca seperti biasa, bisa di non off kan juga dan bisa dihidupkan semua. Terus di sini untuk vanity mirrornya dia juga ada kacanya ya, walaupun belum ada lampunya ini. Terus di sebelah sini ada untuk card holder juga vanity mirror. Nah, seperti itu. Nah, dia memang yang tipe 2013 dia sudah facelift, jadi sebelum discontinue dia ada ini ya, improvement AC double blower. Terus ini nat-natnya juga masih utuh ya, tidak ada gap-gap yang mencurigakan, masih utuh semua karena bodi ini memang belum pernah disol ya, jadi masih original. Oke, sekarang kita lihat dapur pacunya ya. Nah, mungkin teman-teman juga tidak asing ya dengan kondisi fisik mesin ini ya. Dia mesinnya juga dipakai beberapa platform Honda ya, seperti Honda Jazz, Honda Brio, karena menggunakan Honda tipe EVTEC ya. Dia kapasitasnya 1500 cc, menggunakan transmisi matic ya, karena di Fritz itu dari awal memang dia masuknya tidak ada transmisi manual, hanya matic only ya. Jadi masuk di Indonesia itu memang dia transmisinya matic ya. Dengan output tenaga 116 horsepower, dengan torsinya dia 146 Nm ya. Mesin ini cukup bertenaga dan juga irit ya, hemat BBM. Jadi memang Fritz itu banyak digemari karena kenyamanannya dan juga kelegaan kabin dan juga dia kehematannya ya. Jadi memang sangat diminati. Ini kondisi mesinnya seperti ini. Mohon maaf ini belum di salon ya, karena memang baru saja mobil ini dibeli ya. Untuk kondisi apron juga utuh semua, tidak ada bekas nabrak ataupun banjir. Ini headlampnya sendiri masih bening ya. Ini untuk kondisi kap mesinnya ya, masih utuh, tidak ada bekas repair. Dan lampunya juga bening ya, tidak ada pecah atau ngembun seperti ini. Kita test drive. Matic-nya nyaman, suaranya kedap. Nah, tipe yang 2013 memang dia AC-nya belum digital, tapi dia yang pintu sebelah kiri elektrik ya teman-teman, karena dia sudah facelift ya, keluaran terakhir. Untuk Fritz ini memang ini ya, karena dia bentuk dashboardnya itu seperti meja. Kalau ini dia hanya karpet penutup dashboard ya, biar tidak kusam. Tinggal dicopot aja nanti kalau memang nggak suka. Nah, itu dia bunyi seperti itu karena kita harus dipakai ya sebenarnya. Kalau tidak dipakai dia akan bunyi. Oke, yang berminat silakan hubungin Kandang Mobil Channel. Mobil ini dibuka dengan harga 147 juta nego ya. Untuk pajaknya sendiri hidup sampai bulan 12
tahun 2021 ya. Nomornya sendiri ini sebetulnya nomor angka tahun ya, cantik, 1981. Monggo yang berminat, mobil ini atas nama pribadi ya, bukan PT. Silakan hubungin Kandang Mobil Channel, nomornya ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih.